bisa. Yang penting mengambil langkah pertama dulu, mau dulu. Selebihnya adalah rahmat Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita. Dan itu pun membuat saya merasa bahwa kehadiran Tuhan dalam hidupku sangatlah baik untuk kehidupan kita saja. Ternyata kita hanya mengarahkan hati kita kepada Tuhan, jadi tidak ada yang lain. Selamat ulang tahun Adorasi Abadi Santo Francisco Xavier Escuta yang ke-12. Laskar!